16 sudah selesai, tinggal 15 sekatnya, sekat tanggul. Ya, petak 1000 32 kali 32 udah selesai, tinggal sebelahnya ini yang 47 47 kali 32 nah, tinggal tanggul sekatnya. Ini tanggul sekat ngambil dari sebelah biar kelihatan nanti kekurangannya itu, sampai mentok kita oper untuk ke tanggul sekat T15 samping kolam 32 kali 32. Ini kita ngambil dulu dari sekat TP. TPC1 antara TPC1 sama TPC2. Kita ambil dulu untuk tanggul sekat biar selesai nih sekalian kolamnya semua. Tinggal T15 ini kolam satu lagi untuk kolam budidaya. Sisanya tinggal tandon, reservoir sama TP.